Halo teman-teman wibu dan otaku sekalian, kembali lagi dengan gue Faisal Sablo. Ya macam biasa, kali ini gue bakal merekomendasikan anime-anime yang keren untuk kalian semua tentunya. Dan kali ini rekomendasinya itu adalah anime dengan MC atau karakter utama yang seorang gamers. Anime yang gue rekomendasikan ini, semua permasalahannya itu ada pada gamenya. Dan semua tokohnya itu berinteraksi menggunakan game. Dan gamenya itu beragam, ada yang masuk ke dalam gamenya secara virtual dan ada juga yang lewat komputer. Ya intinya kayak gitulah cok. Jadi mending kita langsung ke listnya aja. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe nya ya teman-teman. Ini dia. Netju no Suzume. Ketika seseorang merasa bosan dengan kehidupannya di dunia nyata, biasanya orang tersebut memilih untuk menyendiri dan tidur cantik agar semua masalah yang jadi beban hidupnya tidak terpikirkan lagi tentunya. Tapi tidak untuk zaman sekarang. Karena zaman sekarang, game online lebih diprioritaskan sebagai tempat pelampiasan seseorang bila merasa jenuh dengan kehidupannya di dunia nyata. Itulah yang dirasakan oleh Moriko Morioka, gadis 30 tahun yang memutuskan pekerjaannya dan memilih menjadi seorang net. Ya, gue saranin banget kalian tonton animenya karena anime ini termasuk anime yang menurut gue bagus. Namun, jangan ditiru kebiasaan karakter utama kita tentunya, teman-teman. Full Dive. Siswa membosankan bernama Hiroyuki secara kebetulan mendapatkan game Kiwame Quest. Game ini diklaim dapat memberikan pengalaman yang super nyata dengan menggunakan teknologi terbaik. Grafik yang memukau dan bahkan sensasi angin dan aromanya pun dapat dirasakan oleh pemainnya. Namun, game ini terlalu realistis. Kemampuan fisik pemain dalam game ini dipersepsikan dalam kemampuan mereka di dunia nyata. Rasa sakit di dunia game juga terasa di kehidupan nyata, bahkan bekas luka tebasan pun membutuhkan waktu berhari-hari untuk sembuh. Dapatkah protagonis menaklukkan game yang paling menegangkan dalam sejarah yang tak bisa dimainkan dengan cara yang biasa ini? Tonton animenya, cok. Hick Score Girl. Ceritanya dimulai ketika Haru ditantang bermain sebuah game oleh seorang gadis yang sangat mengaguminya. Taruhannya, jika Haru menang, maka gadis itu mundur. Namun, bila Haru kalah, Haru harus menjadi pacar gadis itu. Haru merasa bingung dan galau dengan syarat yang diajukan. Di sisi lain, ada juga seorang gadis yang menyukai Haru. Ia bernama Akira Ono. Sebenarnya, keduanya sangat dekat, bahkan melebihi kedekatan seorang sahabat. Namun, karena Haru anaknya yang kurang pekaan, jadinya perasaan Ono maupun Haru jadi ngambang. Haru selalu menganggap Ono sebagai temannya saja. Intinya teman-teman, gue saranin kalian tonton anime ini. Namun, kalau kalian adalah para otaku atau wibu lover yang menyukai anime dari segi grafik, jangan tonton anime ini. Karena grafiknya itu kurang. Tapi kalau kalian nyari anime yang bagus dari story-nya, gue saranin tonton animenya. Netoge no Yome wa Onnanoko Janai to Omotta. Ya, anime ini menceritakan tentang Hideki Nishimura yang mengajak menikah player perempuan dalam game online. Namun, player perempuan yang ia ajak menikah dalam game online tersebut ternyata adalah seorang hode yang menyamar menjadi perempuan. Iya, dia trauma dan merasa tertipu oleh seorang laki-laki. Dan itu membuat dia bersumpah tidak akan mempercayai wanita manapun selain dalam dunia nyata. Ya, setelah 2 tahun berlalu, Hideki diajak menikah oleh seorang player perempuan dalam game. Dan ternyata nih bro, dia benar-benar adalah seorang gadis cantik di dunia nyata yang bernama Ako Tamaki. Aku tidak bisa membedakan antara dunia game dan dunia nyata ya. Atau bisa bilang realitas atau reality lah. Dan dia adalah seorang penyendiri atau hikikomori yang memiliki kesulitan untuk berkomunikasi. Macam lupa ada lah intinya. Dan Hideki dan teman-temannya berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya ya. Supaya dia sadar untuk membedakan game dan dunia nyata ya teman-teman. Ya tonton aja lah untuk kalian yang penasaran dengan anime ini. Kalau belum pernah nonton, udah pernah nonton, ya komen aja lah teman-teman ya, komen. Bofuri. Kaede Hojo mendapatkan undangan dari temannya yang bernama Risa Shiromine untuk memainkan game VR MMO New World Online. Walaupun Kaede menyukai game ini, tapi dia tidak mau mendapatkan rasa sakit sedikit pun. Akhirnya, ia membuat karakter bernama Maple dan tanpa pikir panjang, ia memberikan seluruh poinnya ke dalam pertahanan untuk mengurangi rasa sakit yang diterima oleh karakternya. Akibatnya, gerakan dari karakternya menjadi sangat lambat dan tidak bisa menggunakan sihir apapun. Namun, ia memperoleh kemampuan khusus yang disebut sebagai pertahanan absolut karena telah memaksimalkan vitalisnya tentunya. Setelah mendapatkan kemampuan untuk meniadakan rasa sakit, Kaede memulai perjalanannya untuk berpetualang. Inilah cerita tentang ya tank overpower lah cok. Tank dilawan Nehan, kampret dah. The King Avatar. Berlatar di sebuah dunia di mana terdapat sebuah game MMORPG bernama Glory yang sangat populer dan menjadi cabang e-sport. Di antara para pemain game tersebut terdapat seorang pemain yang sangat hebat dan bahkan dijuluki sebagai dewa pertempuran bernama One Alton Leaf.
yang dikendalikan oleh pemuda bernama Ye Xiu dengan menggunakan alias Ye Qiu. Ye Xiu yang pernah mengantarkan sebuah klub e-sport bernama Excellent Era memenangkan kejuaraan selama 3 tahun berturut-turut. Pada suatu hari dipaksa oleh klub itu untuk menyerahkan akunnya pada pemain baru bernama Sun Xiang dan mendepaknya dengan memaksanya pensiun dini. Ye Xiu yang kehilangan segalanya akhirnya menjadi pekerja malam di warnet. Anime ini mengisahkan perjalanan Ye Xiu untuk membuat legenda baru dengan bermain Glory dari bawah dengan karakter baru bernama Lord Grimm. Intinya teman-teman tonton animenya. Sword Art Online. Anime ini bercerita mengenai sebuah game online canggih di masa depan. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa, share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars ada, kirim juga lah. Oke, see you. Bye-bye.